Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Setelah menerima pemberkatan nikah ini, cita-cita yang paling utama adalah bagaimana hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jika anak-anak yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tuanya berjanji di tengah-tengah pernikahannya mengatakan akan hidup di dalam kebenaran Tuhan, betapa senangnya orang tua, betapa bangganya orang tua jika anak-anaknya mengatakan kami akan hidup di dalam jalan Tuhan, kebenaran Tuhan. Mereka yang yakin memberangkatkan anaknya untuk membentuk satu rumah tangga yang mungkin akan menghadapi sukacita, yang mungkin juga akan menghadapi segala tantangan di tengah-tengah rumah tangga. Tetapi jika orang tua sudah mendengar dari anaknya yang diberangkatkan untuk membentuk rumah tangga, dia berdoa, tunjukkanlah kepada kami supaya kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itulah sukacita yang besar. Dua elak-elak indah, dua sikur, dua narak ma, habu, jala, dua bodoh.